mudah-mudahan aman serem banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat malam semuanya. Selamat. Malam. apa kabar? Jadi kalau misalnya kemarin itu kan debat pamungkas. Hmm. Wah ini tayangan malam ini juga pamungkas juga. Bener. Ini menuju pemilu pamungkas. pamungkas terakhir episode terakhir karena besok kampanye Akbar. Cool. Setelah itu masa tenang. Masa tenang. Tidak ada lagi nih yang kampanye bendera-bendera di jalan mudah udah udah bersih ya. semua bersih. Tapi anak muda emang bisa tenang. Ya. Bisa tenang enggak ya? Bisa, bisa tenang enggak kan? anak muda? Anak Tapi muda bisa, bisa tenang enggak? Enggak ada suaranya kayaknya. Nah, Sesuai dengan tema pada malam ini. Berkaitan dengan itu anak muda nih yang paling penting, Vi. Suaranya Suaranya kemana? Karena Betul. nilai jumlahnya itu lebih dari 50% ya suara anak muda ya kayak kita-kita gini lah. Hah? <tuh tuh> Serius? Anak muda milenial. Alhamdulillah sih, bukan baby boomer berarti yeah. kan. Ya, <tuh> <tuh> makanya. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja undang. Okay. Ini juga perwakilan anak-anak muda dari masing-masing nah. pasangan calon. Yang pertama kita undang dari tim Amin. Ya. Anies Mohaimin, Sherly Erasmusita. Selamat datang. Selamat datang, Sherly. Selamat datang, Sherly. Apa kabar? Halo, Sherly. Apa kabar? Selamat Ini Lalu baru yang anak kita muda kita nih. undang juga, betul. Oke. Kita undang ada... Cheryl Tanzil, pendukung PASLON. Halo, selamat malam. Dan yang ketiga. Tidak lain dan tidak bukan. Yang lagi akrab-akrabnya tadi katanya. Sama semuanya akrabnya. Sama semuanya. Aiman Wicaksono, silakan. Selamat Oh masih, masih ada satu hari lagi, gitu aja yang dua gak usah dikenalin. Oh harus dong, <laughs> gak akan, ibaratnya kalau sayur tuh gak ada garam kan kurang ya. Iya. Nah. Ini garamnya nih. Ini garamnya <laughs> nih, oke. Henry Satrio dan juga Fedi Ghazali pada oh. cerita malam hari ini bersama. Selamat malam rekan-rekan, saya panggilnya rekan-rekan bukan bapak-bapak ya. Rekan-rekan, menyesuaikan gitu ya kan iya, 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 dengan iya. tema, okay. kayaknya, udah, kayaknya udah ada yang mau ngomong ya ini. <laughs> uh. <laughs> Tapi menggarami, mewarnai Garam itu kan memberikan rasa, bang. Coba ya. anda bayangkan hidup tanpa garam. Hambar, ya. Dan kebanyakan dengan darah tinggi kebanyakan bang. garam, hipertensi anda. Ya. Oke, okay. nah kita ngomong-ngomong tadi hmm. uh, pemilih hmm. uh, pemilih muda, ya. pemilih milenial, kita kasih lihat dulu deh Data gambarannya, datanya, kita tampilkan boleh ya sebentar hmm. ya di belakang. Kita ajak gambaran. Peserta dan seluruh hadirin. Benar, untuk pemirsa di rumah juga ini untuk melihat gambaran seperti apa sih. Uh, Pemilih kita betul. pada 2024 pilpres ini ini proporsi, proporsi pemilu berdasarkan generasi. Ya, ini generasi milenial 33 persen. 33 persen. Oke. Okay. Terus Kemudian 28. 28 persen. Selanjutnya? Selanjutnya ada biru, hijau dan juga kuning. Milenial, Gen Z juga ada di situ ya. ya Oke. Okay. Masih ada lagi yang kita mau gambarkan di sini? Oke, okay, nah. Oke, okay. okay, cukup ya. Okay. Nah, kita berbicara soal milenial nih anak muda. Kita mau tanya dulu sama masing-masing uh, tim ini. Mm -hmm. Kita urutan aja ya dari 01, Sherly. Apa yang dilakukan oleh pasangan calon dari visi misi itu kira-kira yang mana sih yang akan menyasar anak-anak muda ini pemilih muda khususnya? Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Mas Arif. Mas Arif, mm -hmm. saya pikir bicara tentang anak muda ini kita bicara tentang tiga hal dan ini yang tercermin dalam visi misi pasangan Amin. Yang pertama adalah tentang nilai karakter. dan karakter. Karena ini nggak muncul tiba-tiba, otomatis ini harus terejawantah dalam bentuk kebijakan. Kebijakan apa yang ingin dilakukan? Maka dalam hal ini salah satunya yang paling konkret adalah bahwa kita semua sudah sangat ingin untuk melihat pemimpin kita ini bisa menjadi representasi dan bisa dibanggakan di kancah internasional. Sehingga salah satu program yang yang akan dilakukan adalah bahwa Indonesia dalam hal ini presiden. Pak Anies Baswedan. Semoga ya, amin. <tik> ini akan hadir dalam forum-forum internasional. Ini, ini saya pikir menjadi poin yang penting karena kalau kita melihat bagaimana di masanya Pak Joko Widodo sebagai presiden, terhitung dari tahun 2014 setidaknya sampai tahun lalu teman-teman, itu Indonesia bisa dibilang miss dalam forum-forum internasional. Beliau mewakili dirinya sebagai presiden. Padahal ini menjadi poin penting karena presiden ini menjadi etalase. Yang kedua adalah ketika anak muda memilih, maka salah satu poinnya adalah melihat track record, Mbak Anggi. Dan ini bukan lagi pemimpin karbitan, yang ketika masuk satu dua hari kemudian jadi, hmm. yang butuh memiliki orang dalam, paman, atau mungkin kampanye dari ayahnya untuk bisa maju. Kenapa ini menjadi penting? Karena harus kita akui ini bukan tentang menang kalah dan bukan tentang menjadi berada pada posisi kekuasaan tapi ini tentang menghargai proses menuju okay. ke sana okay. terakhir prinsipnya pada akhirnya anak muda ini senang diajak berdialog berdiskusi kolaboratif dan harus kita akui 70 70-an puluh, hari ini kita bisa sama-sama melihat dalam masa-masa kampanye paslon mana yang paling sering bertemu berdialog dan mengadakan Sesi-sesi terbuka untuk kita semua bisa menyampaikan pendapat kita, sehingga terakhir, terakhir, sehingga teman-teman kita semua, anak muda, sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat. Yang ketika kita berpendapat ini tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan. Oke. Okay, yang ketika kita menyampaikan sesuatu kita tidak takut karena hukum yang runcingnya adalah ke bawah tapi tumpulnya ke atas. Okay, okay. Dan dari sini akhirnya anak muda akan menggunakan logika dan nalarnya untuk menentukan 14 Februari nanti akan memilih siapa. Oke. Okay. Oh. anak muda menggunakan nalar dan logika ya. Nih, dua nih kita narasinya kasih. mendesak 02 dua nggak ya kira-kira ya. <laughs> Coba. Cari. Oke, okay, thank you. Uh, tadi bagus sekali pemaparannya. Ya, tapi saya nggak melihat apa visi misinya selain mengkritik pasangan 02. Yang pertama, kami mau bilang untuk anak muda, jelas pasangan kami ada representasi anak muda, yaitu Mas Gibran. Dan kalau tadi uh, dikatakan bahwa tidak uh, menggunakan orang dalam, paman, whatever. Tapi gini pertanyaan, pertanyaan saya ya, banyak sekali kok orang di Indonesia atau di seluruh dunia punya modal uh, dari bloodline, punya uang juga dari orang tuanya, tapi dalam hal capres atau cawapres. Dia mau maju, tapi kalau nggak ada yang mau dukung pun nggak bisa maju. Jadi itu ya harus kita bedakan dulu. Dan saya rasa orang mau mendukung pun karena melihat track record Mas Gibran yang bagus. Lalu saya mau bicara tadi kan pertanyaannya visi misi ya. Kalau visi misi kami sudah punya survei bahwa anak muda itu butuh dua hal. Lapangan pekerjaan dan juga mereka peduli akan keberlangsungan bumi kita. Jadi terkait dengan lapangan pekerjaan, kami punya beberapa uh, visi misi, kami akan membantu untuk kredit UMKM. Karena memang UMKM ini meskipun tidak semuanya pelakunya dalam milenial dan Gen Z, tapi tetap e, pelaku yang paling banyak itu adalah tentunya anak-anak muda yang ingin berusaha sendiri. Lalu kedua kita punya kredit startup dan kredit startup ini bukan hanya menyasar startup terkait dengan fintech atau terkait dengan usaha-usaha industri di bidang e, teknologi begitu ya. Tapi yang namanya startup adalah pemula dalam bisnis. Lalu kita juga punya kredit milenial ini untuk menyasar tentunya di bidang usaha dan juga perumahan. Karena kita tahu saat ini kekhawatiran dari anak milenial dan Gen Z, apakah saya mampu beli rumah ketika saya dengan gaji sekian begitu? Dan saya juga mungkin bisa paparkan bahwa memang sudah ada program divisi misi kita, e, kami akan membangun target kami adalah 500 ribu rumah susun dan juga 500 ribu rumah tapak yang semoga ini bisa membantu anak-anak muda Gen Z maupun milenial. Dan juga tentunya karena kami peduli dengan keberlangsungan bumi kita kita juga punya visi misi terkait dengan green economy dan oh. juga blue economy begitu okay. sekian terima kasih <laughs> hey. kita kasih kesempatan ke nomor tiga, Aiman apa kira-kira yang ya. akan dilakukan Langsung untuk menggerakkan ya. anak muda oke okay. kalau tadi sebutkan kita akan kita akan satu juga kita akan kita akan saya akan coba ya untuk pasangan 03 ini Ganjar Mahfud itu kita bicara angka pertama lapangan kerja ada jelas kita sebutkan 17 juta lapangan kerja akan kita buka. 17 juta, luar biasa. Kemudian yang kedua, 10 juta hunian semudah membeli motor. Ada di 21 program Ganjar Mahfud. Lulus kuliah, langsung kerja. Konkret kan? Saksetastes. <laughs> <gall> Belum selesai, ada lagi. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Mudah berusaha nih, kita bicara pemuda ya, pemuda menurut WHO itu 16 sampai 24 tahun. Bukan 65 itu hoax ya, 16 sampai 24 <gall> tahun. ya 24 tahun itu biasa kalau orang udah selesai kuliah ya mungkin 22 sekarang cepat-cepat loh anak-anak kuliah sekarang. Betul ya, Bung Ege. 21 tahun udah lulus kuliah. Dia cari kerja 2 tahun, 3 tahun. Dia mungkin nikah ya, lalu kemudian mencari rumah. Cari rumah gampang. Kenapa gampang? Karena presiden dan wapresnya Ganjar Mahfud. Ada 10 juta hunian tadi yang semudah membeli motor. Lalu kalau dia mau usaha, maka ada UMKM dan kooperasi yang akan terus dikembangkan. Tapi juga tidak melupakan bansos yang juga akan ditambah bagi golongan-golongan tertentu. Ini masuk ke dalam 21 program Ganjar Mahfud yang nilainya sekali lagi ya nilainya sama dengan nilai makan gratis dan susu gratis 450 triliun rupiah. Kalau pasangan 02 hanya satu program di kita ada 21 program di antara tadi 17 juta lapangan kerja 10 juta, 10 juta hunian semudah beli motor. Lalu kemudian UMKM kuliah gratis untuk anak prajurit bayangkara perempuan maju satu keluarga miskin satu sarjana guru hey. ngaji dan guru-guru uh, apa namanya agama lain juga diberikan gaji tetap harga sembako dipatok dikendalikan dan seterusnya nilainya sama 450 triliun rupiah tapi 21 program sementara sebelah saya Mbak Cheryl 450 triliun rupiah hanya satu program kita dua puluh satu program. Oke okay, hmm. baik baik. Oke. Itu dia Oke. tadi paparan pertanyaannya Jadi Saya mau koreksi mu? dikit nih ini hmm. tadi kan Eman bilang ini akan ini akan itu juga akan juga sebenarnya sama-sama <laughs> iya, iya, iya. akan semuanya. Angka A maksudnya. Angka. Oke angka. Oke. Okay. Okay. Oh, okay. Salah okay. dengar itu. Oke okay. okay. nanti kita akan minta tanggapan dari panelis yang udah ini okay. bukannya udah ngeliatnya, udah mau ngomong aja tapi nanti dulu kita jeda-jeda <laughs> menuju pemilu akan kembali usai jeda sesaat lagi. Terima sama sama